teman-teman Iki Sena semua, kembali lagi ke Iki Sena jeng 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 jeng. Hari ini aku bakalan bermain game Pika XD. Oke, nah di sini aku bakalan jadi koki donat guys ya. Wow. Oke, langsung saja kita bakalan ke restoran donatnya. Soalnya itu adalah restoran donat terbaru di PKXD, baru muncul guys. Oke, langsung saja kita bakalan coba mereview dalamnya guys. Sepertinya dalamnya gimana ya guys? Oke, langsung saja kita cek. Biasanya itu kalau rumah itu kan biasanya di padang-padang di kota itu gak bisa dimasukin. Dalamnya kosong lompong guys. Nah, mantap. Dan coba jadi koki donatnya guys. Ayo Ki. Nah ini ada donat guys, udah dibikin-bikinin. Nah ini hari pertama aku kerja ya guys. Oke, beli-beli, siapa yang mau beli donat? Nah aku juga mau belajar di sini cara membuat donat. Kita ambil mangkuk, ambil adonan sama ambil keju. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam oven. Ini kan ovennya. Oke, nah udah mateng nih. Langsung saja kita bakalan taruh di mana ya? Nah, taruh sini aja ya. Oke, ada pelanggan ini. Namanya siapa ya? Oh, Cika. Halo si Cika, Cika bebek-bebek. Kalian tahu kan Fatna Security Bridge itu kan ada Cika, nah sama Gregory. Gregory menjebak Cika itu dengan makanan apa gitu, gak tahu. Nah, tapi kita bikin donat, guys. Biar si Cika itu doyannya sama donat bukan sama pizza lagi. Oke. Donatnya. Nih, Cika, Cika si bebek. Mau enggak donat? Kalau enggak mau donat ya udah terserah. Yaudah, kamu mau donat apa nih? Oh, donat on our show called Explain That Gram. We're gonna do a deep dive on our guest. Coklat, itu ada donat coklat, ambil. Nah, oke. Okay. Kamu lihat di daftar menu, kamu pilih donat yang mana gitu. Oke. Okay? Nah, sekarang aku bakalan bikin donat lagi. Oke. Okay, nah, pertama-tama kita ambil mangkok, terus ambil adonan, terus ambil rasa yang mana ya? Rasa yang pernah ada antara aku dan kesendirian aku, alias jomblo, jomblo happy dengan pilihan hati, bukannya tak mampu cari kekasih. Aku lupa guys, lirik guys. Kalau tahu lirik selanjutnya komen di bawah ya. Nah, di sini aku bikin donat keju. Oke, dia ternyata mau rasa strawberry, guys. Oke. Kita bikinin rasa strawberry, guys. Seperti yang Cika-cika bebek ini yang mau, guys. Oke, langsung saja kita bikinin, guys. Kita makan dulu donatnya. Kita bikinin rasa strawberry. Strawberry-nya. Nih aku taruh sini ya. Loh, kenapa dia malah ada makan donat keju? Bukannya tadi dia mintanya rasa strawberry, guys. Aneh. Padahal tadi dia mintanya rasa strawberry. Kalian lihat ya. Tadi dia biasanya rasa strawberry kan, guys, bukan keju. Ya udahlah, guys. Oke, dadah, datang lagi ya. A few moments later. Oke. Nah, jadi segini dulu ya pada video hari ini. Aku sudah selesai bekerjanya di dalam restoran donat ini. Ya, semoga kalian terhibur ya. Jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dah.